Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban uji kompetensi 9 matematika kelas 8 halaman 263. Pilihan gandanya semester 2 kurikulum 2013. Ini pertanyaannya. Kita akan membahas jawaban pilihan gandanya dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir nomor 20 kalau nggak salah. Ya, sampai nomor 20. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan video, seperti biasa terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan share pada video ini agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. We are the farmers. Satu. Diagram berikut menunjukkan data penjualan di suatu perusahaan motor. Ini datanya, ini tahun penjualan dan ini banyak motor yang terjual. Pada tahun berapakah terjadi kenaikan penjualan motor sebesar 20%? Nah, untuk nomor 1, langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk jawabannya adalah pada option A, yang benar adalah 2007, pada tahun 2007. Untuk langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Penjualan mengalami kenaikan apabila penjualan tahun sekarang lebih besar dari tahun sebelumnya. Penjualan mengalami penurunan apabila penjualan tahun sekarang lebih kecil dari tahun sebelumnya. Menentukan kenaikan dan penurunan penjualan motor. Menghitung kenaikan atau penurunan dalam persen adalah selisih penjualan ketika sekarang, penjualan tahun sekarang dengan tahun kemarin bagi penjualan tahun kemarin dan dikali 100%. Kita lihat di sini untuk kenaikan tahun 2007 12 dikurang 10 per 10 dikali 100% sama dengan 2 per 10 dikali 100% sama dengan 20%. Ini untuk kenaikan 2007 sebesar 20%. Untuk penurunan 2008 12 dikurang 8 dikali 100% per 12, jadi 4 per 12 dikurang 100% 33,3%. Ini 2008 33,3%, kenaikan 2009 50%, kenaikan 2010 33,3%, kenaikan 2011 12,5%. Jadi kenaikan penjualan motor sebesar 20% terjadi pada tahun 2007. Dengan perhitungannya ini bisa teman-teman lihat di sini. Jika teman-teman ingin menyalin jawaban video ini, stop dulu videonya kemudian lanjutkan setelah menyalinnya selesai. Jadi untuk nomor 1 jawabannya adalah pada option A, tahun 2007. Kita masuk ke nomor 2. Diberikan data yang sudah terurut seperti sebagai berikut. Median dari data tersebut adalah 19. Berapakah nilai X? Nah, untuk nomor 2, langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk jawabannya yakni D, 22. Untuk langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Median pada data tunggal dengan banyak data ganjil terletak pada datum ke N tambah 1 dibagi 2. Banyak data pada soal N adalah 7. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada banyak datanya ada 7. Dan 7 itu merupakan bilangan ganjil. Median terletak pada datum ke, kita masukkan ke rumus ini. N nya tadi 7. 7 tambah 1 dibagi 2. 7 tambah 1 sama dengan 8. Dibagi 2 sama dengan 4. Nilai pada datum keempat adalah X kurang 3. X min 3. 1, 2, 3, 4. Datum keempat adalah X min 3. Maka X kurang 3 sama dengan 19. Karena tadi median dari data tersebut adalah 19, X kurang 3 sama dengan 19. X sama dengan 19 tambah 3 sama dengan 22. Jadi nilai X adalah 22. Untuk nomor 2 jawabannya adalah pada option D. Kita masuk ke nomor 3. Berikut ini diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 7A. Median dari nilai ulangan matematika kelas 7A adalah, untuk nomor 3 dari data ini, jawaban yang paling tepat adalah pada option B, 7. Untuk langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Ini datanya tadi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran yang ada. Data di atas merupakan data tunggal berbobot di mana banyak data merupakan jumlah keseluruhan siswa kelas 7A tersebut. N sama dengan jumlah seluruh siswa. Kita lihat di sini. N sama dengan 3 tambah 6 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 2. Ini kita tambahkan. Hasilnya adalah 40. Data tersebut berjumlah genap karena N adalah 40, jadi genap, sehingga menentukan median dari nilai ulangan matematika tersebut ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. X sama dengan X setengah ditambah
x min per 2, x n per 2 ditambah x n per 2 tambah 1 per 2. Untuk letak x n per 2 ini, silakan teman-teman salin sendiri sampai di sini, sehingga nilai dari median ulangan matematika tersebut sebagai berikut: x n per 2 ditambah x n per 2 tambah 1 sama dengan 7 ditambah 7 per 2, 14 tambah 2 sama dengan 7, 14 per 2 sama dengan 7. Jadi median nilai ulangan matematika tersebut adalah 7. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 3, jawabannya B. Kita masuk ke nomor selanjutnya. Data berat badan dalam kilogram. Sekelompok balita di posyandu kasih bunda sebagai berikut. Modus data di atas adalah, untuk nomor 4. Untuk lebih mudah, teman-teman urutkan biar lebih mudah untuk melihat modusnya. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Kita lihat di sini data kemunculan angka 16 ada 8 kali, 17 4 kali, 18 4 kali, 19 5 kali, 26 kali, 21 4 kali. Jadi nilai yang paling muncul, paling banyak muncul adalah 16 karena 8 kali muncul. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah A. Kita masuk ke nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Median data di atas adalah, nah untuk nomor 5, langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk jawabannya adalah pada option C, 7,5 langkah penyelesaiannya ini. Kita urutkan terlebih dahulu. Ini nilainya 4, banyak siswanya ada 2. Jadi tulis 4-nya ada 2. Nilai siswanya 5, banyak siswanya yang mendapat nilai 5 adalah 4 orang. Jadi tulis 5-5-nya sebanyak 4 orang. Begitu seterusnya, sehingga medianya adalah 7 ditambah 8 per 2 sama dengan 7 ditambah 8 15, 15 per 2 sama dengan 7,5. Jadi untuk jawaban nomor 5, jawabannya adalah C, 7,5. Itu untuk mediannya. Kita masuk ke nomor 6. Rata-rata 15, rata-rata 15 bilangan adalah 49,4. Rata-rata 5 bilangan pertama adalah 55. Rata-rata 6 bilangan terakhir adalah 45. Rata-rata 4 bilangan yang lain adalah, nah untuk nomor 6, langkah penyelesaiannya ini, untuk jawabannya adalah pada option D, 49, dan penyelesaiannya sebagai berikut. Misal rata-rata bilangan sama dengan A, sehingga dari yang diketahui di soal tadi, kita masukkan ini. Silakan teman-teman lihat di sini, salin sendiri. A-nya didapat 196 per 4 sama dengan 49. Jadi rata-rata 4 bilangan terakhir adalah 49. Untuk nomor 6 jawabannya D. Silakan teman-teman salin. Kita masuk ke nomor 7. Suatu kelas terdiri atas 30 siswa baru saja mengikuti tes tulis. Jika 20 siswa mendapat nilai 80, 8 siswa mendapat 90, dan 2 siswa mendapat nilai 100, berapakah rata-rata nilai kelas pada tes tulis ini? Untuk nomor 7, langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk nomor 7, jawabannya adalah B, 84. Langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. 20 dikali 80 sama dengan 1600. 8 dikali 90 sama dengan 720. 2 dikali 100 sama dengan 200. Kita tambahkan 1600 ditambah 720 ditambah 200 sama dengan 2520 dibagi 30 siswa. Jadi rata-rata nilai kelas tersebut adalah 84. Untuk nomor 7 jawabannya adalah B. Kita masuk ke nomor 8. Rata-rata berat badan dari 200 ikan hasil tangkapan di laut lepas adalah 50 kg. Pada saat diperiksa ulang ternyata terdapat kesalahan tulis, yaitu 92 dan 8 berturut-turut, seharusnya 192 dan 88. Rataan yang benar adalah, nah untuk nomor 8 langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk jawabannya adalah pada option A, 50,9. Ini kondisi awalnya. Untuk langkah penyelesaiannya, banyak ikan 200, rata-rata berat badan ikan 50 kg. Perubahan dan koreksi datanya ini, sehingga koreksi nilai rata-ratanya bisa teman-teman lihat di sini. Rata-rata sebenarnya adalah 50,9. Kesimpulan dan jawaban setelah dikoreksi dan dihitung ulang, diperoleh rata-rata berat badan yang ikan yang sebenarnya adalah 50,9 kg. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah A. Kita masuk ke nomor 9. Diketahui data nilai ulangan matematika dari 15 orang siswa sebagai berikut. Banyak siswa yang nilai rata-ratanya di atas rata-rata, yang nilainya di atas rata-rata adalah berapa siswa? Untuk nomor 9,
Jawabannya adalah sebagai berikut. Jawabannya adalah D, 7. Untuk langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Urutkan terlebih dahulu datanya seperti ini. Rata-rata sama dengan jumlah nilai. Kita cari rata-ratanya terlebih dahulu untuk menentukan banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Untuk rumus rata-rata sama dengan jumlah nilai data per banyak jumlah data. Tambahkan semua ini, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 5 sampai tambah 9 sampai akhir. Kemudian dibagi berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi dibagi 15. Hingga hasil akhirnya 85 dibagi 15 sama dengan 5,67. Dan kita lihat berapa banyak orang yang nilainya di atas 5,67. Sehingga siswa yang nilainya di atas rata-rata adalah siswa yang nilainya 6, 7, 8, dan 9. Kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata atau nilainya di atas 5,67 adalah sebanyak 7 orang siswa. Itu untuk jawaban nomor 9. Kita masuk nomor 10. Nilai rata-rata ulangan matematika dari suatu kelas adalah 7. Apabila dua siswa yang baru mengikuti ulangan susulan yang nilainya 4 dan 6 digabungkan, maka nilai rata-rata kelas itu turun 0,1. Banyak siswa semula adalah untuk nomor 10. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk mengklik tombol subscribe pada channel ini jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini. Juga klik like dan share pada video ini agar channel ini terus dapat berkembang ke depannya dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada kita semua. Oke, kita masuk ke videonya lagi. Langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk nomor 10, misalkan jumlah siswa semula adalah N, maka hasil akhirnya banyak siswa semula adalah 38 orang. Jadi untuk nomor 10 jawabannya B, 38 orang. Kita masuk ke nomor 11. Dari 10 data pengamatan diketahui bahwa median adalah 2 lebihnya dari jangkauan. Bila semua data dikalikan 2 kemudian dikurangi 3, maka jumlah data jumlah dari median dan jangkauan menjadi 21. Jangkauan data mula-mula adalah, untuk jawaban nomor 12 adalah C, 5. Untuk langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Tidak akan saya jelaskan secara detailnya. Silakan teman-teman salin di sini. Saya scroll perlahan. Jadi jangkauan data mula-mula adalah 5. Untuk jawaban nomor 12 adalah pada option C, 5. Kita masuk ke nomor 13. Kuartil bawah dari data 12, 13, 11 ini adalah berapa? Untuk nomor 13. Untuk nomor 13 bisa teman-teman lihat di sini. Jawabannya adalah pada option B, 5. Kita urutkan terlebih dahulu. Kita akan menentukan kuartil bawahnya. Kita urutkan, banyak datanya adalah 11, kita hitung di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Banyak datanya adalah 11. Letak kuartil bawahnya sama dengan 1/4 dikali n tambah 1. 1/4 n-nya tadi 11 ditambah 1 sama dengan 12, 1/4 dikali 12. 1 kali 12 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi nilai urutan ketiga yaitu 5. Jadi kuartil bawahnya adalah 5. Ini kuartil bawahnya adalah urutan ketiga. Jadi untuk nomor 13 jawabannya adalah lebih 5. Kita masuk ke nomor 14. Diberikan diagram nilai ulangan matematika siswa kelas 7C seperti berikut. Kuartil atas dari data di atas adalah, nah untuk nomor 14 langkah penyelesaiannya saya teman-teman lihat di sini. Ini langkah penyelesaiannya saya teman-teman salin. Hasil akhirnya adalah 8,25. Jadi untuk nomor 14 jawabannya adalah pada option C, 8,25. Kita masuk ke nomor 15. Tabel berikut ini menunjukkan lama tidur di waktu malam dalam jam beberapa siswa kelas 7, kelas 8. Dari tabel di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Mediannya 6,
kuartil bawahnya 5, kuartil atasnya 7,5. Pernyataan yang benar adalah, nah untuk nomor 15 kita akan mencari pernyataan yang benar. Pertama kita cari mediannya 6. Bisa teman-teman salin sendiri di sini. Jadi jawaban yang benar ialah A, 1 dan 2. Pernyataan 1 dan 2 yakni yang mediannya 6, Q1-nya 5. Itu jawaban yang benar, mediannya 6, Q1-nya 5, Q3-nya tadi di sini 7,25 sedangkan di sini 7,5. Jadi jawaban yang pernyataan yang benar adalah pada option 1 dan 2. Mediannya 6 dan Q1-nya sama dengan 5. Untuk jawaban nomor 15A, kita masuk ke nomor 16. Simpangan kuartil dari adalah untuk nomor 16 jawabannya adalah A, 1. Ini untuk langkah penyelesaiannya, urutkan dahulu. Jadi banyak datanya adalah 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak datanya adalah 11. Kita cari kuartil bawahnya. Kuartil bawahnya 5, kuartil atasnya 7. Simpangan kuartilnya adalah Q3 dikurang Q1. Setengah Q3 dikurang Q1, setengah dikurang dikali 7 dikurang 5 sama dengan 2, setengah dikali 2 sama dengan 1. Jadi untuk nomor 16 jawabannya adalah A. Kita masuk ke nomor 17. Diketahui data sebagai berikut. Pernyataan berikut yang salah adalah modusnya 4, mediannya 5, minnya 4,7, kuartil 3-nya atau kuartil atasnya 6. Pernyataan yang salah adalah untuk nomor 17. Kita cari satu per satu, diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Didapat modusnya 4 karena dialah angka yang sering muncul. Mediannya 4,5 karena penjumlahan dari data kelima dan enam yakni 4 ditambah 5 dan dibagi 2. Jadi 4 tambah 5 sama dengan 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Minnya 47 ditambahkan semua dibagi banyak datanya, 47 dibagi 10 sama dengan 4,7. Q3-nya 6 yaitu data ke-8 di mana data semua dibagi menjadi 2 bagian, sebelah kiri 5 angka dan sebelah kanan 5 angka. Nilai Q3 diambil dari yang sebelah kanan, tepatnya di nilai tengahnya. Jadi pernyataan yang salah adalah B. B-nya tadi mediannya 5, sedangkan didapat di sini mediannya 4,5. Jadi jawaban pernyataan yang salah, pernyataan berikut yang salah adalah pada jawaban B, mediannya 5. Untuk kita masuk ke nomor 18. Diagram berikut menunjukkan nilai ulangan susulan mata pelajaran IPS beberapa siswa kelas 8. Dari diagram di atas, nilai min ditambah median ditambah modus sama dengan, nah untuk nomor 18 kita cari nilainya 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 9. Jadi jawabannya adalah, oh untuk nomor 18 mungkin saya ini masih ragu. Untuk nomor 18 silakan teman-teman cek lagi, cari di Google lagi. Untuk nomor 18 kita masuk ke nomor 19. Tabel di bawah menunjukkan usia 20 anak di suatu kelas 2 tahun yang lalu. Bila per tahun ini 3 orang yang berusia 7 tahun dan seorang yang berusia 8 tahun pindah sekolah, maka usia rata-rata 16 orang yang masih tinggal pada saat ini adalah. Untuk nomor 19 jawabannya adalah pada option D, 9. Untuk langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Ini 2 tahun lalu dan ini sekarang. 3 orang 7 tahun pindah, 1 orang 8 tahun pindah, maka rata-rata didapat hasil akhirnya 9 tahun. Jadi untuk nomor 19 jawabannya adalah D, 9. Silakan teman-teman salin sendiri. Ini jawaban langkah penyelesaiannya. Kita masuk ke nomor terakhir, nomor 20. Dari 50 siswa terdapat 20 siswa yang mendapat nilai kurang dari 45 dan 10 siswa mendapat nilai dari lebih dari 76. Bila nilai yang didapat dapat dicapai adalah bilangan bulat 0 sampai 100, maka nilai rata-rata 50 siswa tersebut tidak mungkin sama dengan. Untuk nomor 20, langkah penyelesaiannya bisa teman-teman lihat di sini. Tidak akan saya baca, silakan teman-teman salin sendiri di sini.
Nilai rata-rata terkecil diperoleh jika rata-rata terkecil 50 siswa tersebut adalah ini. 20 dikali 0 ditambah 10 dikali 77 ditambah 20 kali 45 dibagi 50. Hasil akhirnya adalah 1670 dibagi 50 sama dengan 33,4. Kita lihat 33,4 ternyata tidak ada di sini. Jadi untuk nomor 20 saya rasa tidak ada jawabannya, tetapi silakan teman-teman cek lagi, tanyakan ke guru teman masing-masing atau cari lagi di Google. Jadi untuk nomor 20 ini saya rasa tidak ada jawabannya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk jawaban pilihan ganda uji kompetensi 9 matematika kelas 8. Jika teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan teman-teman klik subscribe pada channel ini agar channel ini terus berkembang, dan klik like dan share pada teman-teman kalian. Oke, mungkin sampai sini saja untuk jawaban uji kompetensi 9. Di video selanjutnya kita akan membahas jawaban esainya, esai uji kompetensi 9. Silakan teman-teman cek di akhir video ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.